Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di salah satu taman yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Taman ini bernama Taman Bawi Kuwu, ya, Bawi Kuwu. Salah satu kebanggaan bagi saya, khususnya di masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, karena Pulang Pisau memiliki salah satu ikon seperti taman ini yang sangat indah, dan ini juga bisa dijadikan tempat santai atau dijadikan foto-foto kumpul keluarga, teman-teman, ya, asalkan kita selalu melakukan hal yang positif dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan di zaman seperti ini. Jadi nama taman ini adalah Bawi Kuwu. Bicara soal Bawi Kuwu, ini Bawi Kuwu ini dulu memiliki sejarah, dan sejarah Bawi Kuwu ini yaitu berasal dari Tumbang Rakumpit atau Desa Rungan. Jadi makanya yang dinamakan Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit. Jadi ceritanya menceritakan sesosok wanita yang jarang sekali keluar rumah, dan selalu dia selalu bersembunyi di dalam rumah. Mungkin dia malu. Kalau ceritanya saya dengar sedikit ya dari orang tua, ya mungkin nggak terlalu detail, tapi wajib bagi kita melestarikan seni dan budaya kita, ya, seperti sejarah Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit ini yang berasal dari Desa Rungan. Oke, teman-teman, saya kira kita langsung lihat saja keindahan dari Taman Bawi Kuwu dan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ini. Oke, langsung saja. Oke, guys, langsung. Oke, guys, kita sambil jalan-jalan, kita sambil melihat ya keindahan taman dari Bawi Kuwu ini. Ya, kita bisa lihat sangat luar biasa, sangat bangga menjadi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Oke, teman-teman, kita lihat di sini kita berada di taman di Bawi Kuwu yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, kita lihat di sini ada tempat. Kelihatannya kalau siang sepi, karena saya ngambil videonya di waktu siang, dan kalau sore mungkin ramai. Mungkin banyak pengunjung, ibu-ibu atau anak-anak, dan juga yes, remaja-remaja dan juga kaula muda, semuanya berkumpul di sini mengisi waktu di sore hari. Oke, guys, kita lihat di sini ada tempat duduk santai. Dan kita lihat di sini ada juga lukisan sejarah, mungkin sejarah tentang Bawi Kuwu. Oke, guys, kita lihat di sini ada gambar-gambar yang melukiskan mungkin ini tentang sejarah dari Bawi Kuwu tersebut. Saya juga nggak tahu, mungkin sesepuh atau orang-orang dulu lebih tahu cerita tentang Bawi Kuwu ini. Kita lihat ada
Terlihat ada seorang pria dan juga dia sedang melawan seekor buaya. Kita lihat ada seorang wanita yang ditarik oleh seseorang pria. Wah, mungkin pria ini seorang siluman buaya. Oke guys, mungkin ini yang disebut dengan Bawi Kuwo tersebut, sosok wanita yang sering tinggal di rumah dan tidak mau keluar rumah. Nah, sangat luar biasa guys, sepertinya sosoknya sangat cantik. Oke teman-teman, kita sudah melihat keindahan dari Taman Bawi Kuwo ini yang berada di Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ini yang kita cintai, dan sangat indah sekali pemandangannya dan juga tempatnya sangat bersih dan juga masih udaranya masih sangat bersih karena mungkin masih banyak penghijauan. Dan bagi kalian yang suka ngajak keluarga atau santai-santai sore hari, nah di Taman Bawi Kuwo ini sangat cocok bagi kalian yang mau santai bersama keluarga, teman-teman dan juga anak. Kalau bicara soal keindahan di sini sangat wah luar biasa. Jadi saya nggak bisa bicara lebih panjang lebar, soalnya Pulang Pisau sangat oke banget dan saya sangat mengapresiasikan terhadap pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang sangat sangat mendukung terhadap ide pembuatan taman di Kabupaten Pulang Pisau ini. Sangat luar biasa. Salut. Oke, guys. Saya kira cukup dulu vlog aku hari ini, dan jangan lupa tetap pantau channel aku dan selalu like dan subscribe karena dukungan kalianlah yang menentukan segalanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.